Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Segenap dewan juri yang Faiz muliakan, teman-teman seperjuangan yang Faiz banggakan, dan pemirsa di rumah yang mudah-mudahan berbahagia. Amin. Allahumma amin. Judul tausiah Faiz pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang rahmat itu adalah haknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 156. Qala azabi ashabihi, qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla shay'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, siksaku bisa kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku itu sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah terkait dengan ayat ini. Dahulu, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki, dia sungguh rajin dalam beribadah, sungguh bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi dia sering memutuskan rahmat Allah terhadap orang lain. Suatu ketika, laki-laki ini meninggal dunia. Dia bertanya kepada Allah, "Mali indak ya Rab, apa yang ku dapat ya Rab?" Dan Allah menjawab, "An-nar, kamu dapat neraka." Dan lelaki ini kembali bertanya kepada Allah, "Mana ibadahku ya Rab? Mana kesungguhanku, perjuanganku, mana ya Rab?" Dan Allah menjawab, "Sesungguhnya kamu telah memutuskan rahmatku kepada orang lain dahulu di dunia. Dan sekarang aku memutuskan rahmatku untukmu." Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil ibrah. Jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain. "Wah, kamu hebat. Wah, kamu salah. Wah, kamu sesat." Jangan. Karena itu dapat mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Akhiran dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Faiz dari Riau. Masya Allah. Untuk itu langsung saja kita minta komentar, kritik, dan saran dari dewan juri kita. Dari Pak Yai mohon izin. Ananda Faiz, Dumai Riau. Benang merahnya adalah jangan gampang menjatuhkan penilaian kepada orang lain. Itu benang merah dari tausiah materi kamu. Ada dua catatan. Pertama, saya setuju dengan dua para juri. Ciri khas Faiz, lantang dan khas kemelayuan. Ini dijaga karena ini tradisi bangsa kita. Nah, sekarang tinggal saran dari kami. Dalam permainan suara, untuk menempatkan objek dan subjek, kamu kurang tepat, nak. Saya contohkan, ketika seseorang yang kamu ceritakan tadi ini meninggal dunia,
Dia kemudian berkata kepada Allah, Mali indak ya Rob, mestinya dengan suara yang mendatar, bukan dengan suara yang menyentak. Kamu pakai Mali indak ya Rob, seolah-olah itu orang gentak Tuhannya. Nah ini kurang tepat antara penempatan objek dan subjek. Supaya ke depan kamu bisa memperhatikan hal-hal seperti ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran buat guru-guru kita. Tepuk tangan dong buat dewan juri kita. Faiz, terima kasih banyak buat teman-teman pendukung Faiz. Jangan lupa doanya ya. Dukungannya cuma doa aja nih yang diharapkan dari teman-teman kita yang ada di sini. Oke, terima kasih banyak buat Faiz dan Bu Desi. Tepuk tangan dong buat Faiz dan Bu Desi.